Cek. Oke, halo, selamat siang guys. Balik lagi bersama aku Yudi dan kita akan membuat video tentang mengulik atau mengupas atau mereview event yang baru saja rilis di tanggal 25 yaitu lupa. Oke, ini udah sampai di fanspage-nya di Facebook. Kita cek. Teka-teki Paimon. Ah, nanti jawabannya pasti ada di berkelimangan di Discord. Oke, ini jam bukan. Ini perjalanan ribu almin itu juga apa? Belum tahu. Nah, ini. Cara bermain legenda pedang pengembara. Kayaknya sih ini kayak yang ekostatis maupun yang apa? Oceanit gitu loh. Uh-huh. Soalnya kan ada tuh. Di sini ringkas banget ya. Oke, kita coba masuk ke Holo Lab-nya. Alah, ada tirotet bos. Oke, waktu eventnya 25 sampai 8 Juli. Syarat rank 20 ke atas. Tetep cuy, kalau di bawah 40 lah katakanlah, di bawah 40 kesusahan. Koop. Bisa koop. Ini bos-bosnya ada Geoship, Oceanit, sama Magu Genki. Gue kira ini Magu Genki itu kayak Samurai Kugutsu itu. Oke, tiga tantangan pengembara ini yang langsung secara berurutan. Berarti kalau satu mati ganti. Ada khusus pertarungan player. Ini nanti tinggal dipilih sesuai apa ya? Sesuai karakter yang mampu biar lolos tuh gimana ya? Ya sama persis berarti nanti poin yang didapat ketika apa ngalahin bos itu nanti terakumulasi ataupun nanti ke update ke yang lebih tinggi. Nanti rewardnya berarti sampai 20.000 lagi loh, atau 30.000, nggak tahu. Nah ini hadiah event ada primo gem, achievement, hero weight, material, mora, and mystic orb aja lah, enhancementnya nggak usah. Oke, sekarang kita kembali ke game. Pulang lagi urung diri, kot. Keren. Oke. Dan masuk game kita. Sebenarnya tadi udah. Ada alah opoy. Oke, ini berarti kan kalau di total itu 300 lumayan, dua kali city gacha ini berarti maksimal sampai 30.000 benar. Aduh, waktunya 12 hari 12 jam, wah pas banget. Opo sih kok. Nah, di saat-saat siang diajak makan mie ayam, cek sabar cok. Oh iya, karena partiku busuk ya. Ini kok ya? Cek pertama tuh apa? Koin harusnya go wisap ini. Ah bener toh. Go wisap. Ah, wes ono si Babang Zhongli berarti kevisapi sing tantangan kaya. Oh iya benar. Pilih kesulitan. Ekstra sulit. Nah, biasanya iki aku ini tengah. Iki. Oh, saiki ini. Oh, gini toh. Oh, alah mama meningkatkan. Coba walah random. Orang astaga. Nanti kurang ledakan. Hydro Rest. Waduh. Pyro Rest ki ya saya ora penting sih. Ora urusan. Ada musuh ora urusan. Sudah karakter. Ini hanya untuk percobaan, berarti ya kalau gagal ya mau dilemaklumi ngawur. Cek. Zhongli-nya ganti dulu, Zhongli. Emang zombie-nya ganti roh ya. Nah, salah kan bodo amat. Ah.
meninggi petangnya 4000 kita tantangan sih 8 8 4 berarti minimal 3700 3800an berarti minimal untuk tahap ya seenggaknya terlalu lah ya pula tidak nah 30.000 4.300 terlalu banyak. Berarti harus ada yang dihilangkan, damage serangan balik yang terakhir itu loh yang ada apa ah saya lima kali nampak ngomongnya 2600 buat apa hydro rest nggak tak pakai mengalahkan ledakan iki apa lebih gampang hehehe di damage dari serangan berkurang ah kok damage dari serangan balik primordial bismillahirrahmanirrahim hanya sekali mencoba ngawur ya pokoknya nono ngalah soalnya emang enak nek battle ini mainnya di PC ataupun di laptop soalnya jangkauannya luas dulu cuy anjir langsung elektro dong anjir baju good akirame kousan shinasai mudah na doryoku wo ya tenri chok usou no kaze moero itte ha ha ya ha what the fuck man kit ha 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 また失敗しちゃった。なあ、本当にやめない。さようなら。無駄な努力をやめたら。待ちなさい。この世の中にいる人は全員困る。 Oh, mata gue apa? Oh, ya, udah kena tanjung tanah. Ngawur. Keluar bentar tuh main. Ya, biasalah. Kelakuan. Saya ikmat kafe. Boleh mati kafe. Oke, kita akan mencoba kembali tadi waton main sih. Untuk mengulur durasi seberapa greget. Oke, segitu saja. Nanti ini HP angel. Kaku coy. Gak pernah main di HP soalnya. Ya mungkin segitu aja untuk mereview
game bosnya. Wah, sungguh. Ya maklum lah, jarang main di HP. HP pun juga cuma dipakai buat daily. Abis juga jarang. Abis biasanya juga di laptop. Soalnya view-nya lebih apa ya? Lebih apa ya? Luas lah katakanlah. Kalau di HP ya kalah komen. Seperti yang dilihat, jadi bukan user HP. Sekian untuk video review singkat yang sangat-sangat mengecewakan karena males main di laptop. Sekian, selamat siang, selamat beraktivitas, salam pemain Genshin Impact. Bye. Nankou furaku. 天理長く降参しなさい剣女万弱理想の盾。 無駄な努力をやめたら。いや。は。わ、ちゅうこまいの。わ。よし、せ。全力攻撃だ。剣女万弱、天道万象。 さようなら。安全距離。暗い。取るに足らないわ。ガンザン八九。リーリーウェイ。上がった。ちょ。 天理長久。 susah coy.